Inilah rahasia kehidupan yang tersembunyi bagi banyak orang. Ada matahari pagi, ada kicau burung bernyanyi. Ku ingin selalu bermain dengan alam. Kehidupan baru telah lahir di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah renungan yang berjudul Rahasia Kehidupan. Saat kita memberi, saat itu juga kita akan menerima. Saat kita menolong orang lain, pada saat yang sama kita sedang menolong diri sendiri. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan untuk diri sendiri. Inilah rahasia kehidupan yang tersembunyi bagi banyak orang. Bukan karena mereka tidak melihat kebenaran ini, tapi mereka tidak mempercayainya. Karena itu, banyak orang lebih berbahagia menerima daripada memberi. Lebih suka ditolong daripada menolong. Hidup hanya berpusat kepada diri sendiri. Kawan-kawan, di sini ada ilustrasi menarik. Seorang buta sedang berjalan dengan tongkatnya di malam hari. Tangan kanannya memegang tongkat, sementara tangan kirinya membawa lampu. Heran kan? Mau menerangin apa coba? Pemandangan ini cukup mengherankan bagi seorang pria yang kebetulan melihatnya. Supaya tidak penasaran, pria itu bertanya kepada si buta, "Mengapa Anda berjalan membawa lampu?" Orang buta itu pun menjawab, "Sebagai penerangan." Dengan heran pria itu bertanya lagi, "Tapi bukankah Anda buta dan tetap tidak bisa melihat jalan meski ada lampu penerangan?" Orang buta itu tersenyum sambil menjawab, "Meski saya tidak bisa melihat, orang lain pasti bisa melihat saya." Selain membuat jalanan menjadi terang, hal ini juga menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya. Di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Kita diingatkan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Ini sebuah rahasia kehidupan untuk hidup yang penuh berkah, berkelimpahan, dan bahagia. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, suatu saat pasti akan kembali kepada kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.